Sidang putusan kasus dugaan korupsi TPA Parit Kulong Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Rudi Teja, mantan pegawai Dinas PUPR Provinsi Jambi, di persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Rudi Teja diponis 1 tahun 6 bulan kurungan penjara. Sidang putusan kasus dugaan korupsi TPA Parit Kulong Tanjung Tim atas terdakwa Rudi Teja, mantan pegawai Dinas PUPR Provinsi Jambi, di persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Majelis Hakim memutuskan terdakwa Rudi Teja terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan kurungan penjara serta denda Rp50 juta, subsidiar 1 bulan penjara. Alhamdulillah hari ini telah dibacakan putusan perkara Raden Rudi Teja, beliau sudah diterima pada Dinas Pekerjaan Karya Provinsi. Terkait dengan pekerjaan tempat pengadilan Parit Kulong di Tanjung Jabung Timur, di mana kami jaksa penuntut telah membacakan tuntutan pada sidang sebelumnya. Hari ini dibacakan putusan, di mana putusan tersebut menjatuhkan pidana terbukti secara terbuka dan meyakinkan bahwa dirinya berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian menjatuhkan pidana selama 1 tahun dan 6 bulan, kemudian subsidiar 50 juta. Apabila tidak dibayar dapat dilakukan dengan kurungan 1 bulan. Sebelumnya terdakwa Rudi tidak terbukti melakukan dakwaan primer pasal 2 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Rudi dengan dakwaan subsidiar pasal 3 junto pasal 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan hukuman kurungan penjara 2 tahun dan denda Rp50 juta. Subsidiar 3 bulan, serta Rudi diwajibkan mengganti duit sebesar Rp388 juta. Iqbal, Cek TV, ngabari.